Inilah dua tersangka berinisial CA dan SJ, pengedar narkoba jenis pil double L, yang berhasil diamankan jajaran Sat Narkoba Polres Blitar Kota. Dari keduanya, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa ribuan butir pil double L, handphone, dan sejumlah uang tunai. Kasat Narkoba Polres Blitar Kota AKP Wardi Waluyo mengatakan, penangkapan kedua tersangka ini berkat laporan dari masyarakat bahwa Kota Blitar masih marak peredaran narkoba. Adapun peredaran narkoba yang dilakukan para tersangka ini dengan cara COD. Kini para tersangka ditahan di Mapolres setempat. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 435, junto pasal 138, ayat 2 dan 3 tentang Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman di atas 4 tahun penjara. Untuk keuntungannya setiap botol kurang lebih 200 ribu, ya, setiap botol. Pengedarannya di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Sudah berapa lama? Yang bersangkutan ini sudah berapa lama kan? Mengedar. Residivis? Ya, 3 tahun. Dari Blitar, Arif Rusmanto, Garda TV.